Capil ini alhamdulillah sebelum pandemi pun mereka sudah melakukan inovasi untuk menghindari orang datang banyak ke Disduk Capil. Ada program mereka bagaimana caranya masyarakat tidak harus datang ke Disduk Capil. Semua sekarang serba online. Yang datang ke Disduk Capil ini benar-benar karena memang diharuskan kehadirannya sebagai contoh rekaman atau mengambil fisiknya ini maksudnya KTP-nya sudah jadi apa dan sebagainya. Kalau urusan lain-lain itu bisa dilakukan secara online. Sehingga tadi juga kelihatan sudah sedikit orang yang ada di Disduk Capil. Nah, terus kaitan dengan ini new normal, saya juga melihat sekarang di kantor-kantor, ini kan kita belum ada keseragaman. Sebagai contoh, kalau di Disduk Capil,